Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Setelah kegiatan penilaian tengah semester, kita akan belajar tentang tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari. Kegiatan pagi hari. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ke kantor, ke sawah, dan ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bangun Tidur. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari. Perhatikan huruf-hurufnya lalu bacalah. Yang pertama, bangun. Kemudian, berkokok. Ayam. Sarapan. Tidur. Terbit. Mandi. Matahari. Sekolah. Dan berdoa. Berikutnya, kita akan berlatih menentukan huruf yang tepat agar menjadi kata yang tepat. Perhatikan huruf berikut ini. Ada huruf Y dan huruf M. Agar menjadi kata yang tepat, maka kita tambahkan huruf A dan A. Menjadi kata ayam. Yang pertama, bangun. Yang kedua, sarapan. Yang ketiga, berkokok. Kemudian, matahari. Mandi. Tidur, terbit, berdoa, dan sekolah. Berikutnya, kita akan berlatih menyusun huruf agar menjadi kata yang tepat. M, Y, A, A. Kita susun menjadi kata yang tepat. Ayam. P, A, G, I. Pagi. S, E, H, A, T. Sehat. B, A, N, G, U, N. Bangun. T, U, B, U, H. Tubuh. M, A, N, D, I. Mandi. Perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Sila yang pertama disimbolkan dengan gambar bintang. Sila yang kedua disimbolkan dengan rantai. Sila yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Sekarang kita akan belajar membilang banyak benda 11 sampai 20. Coba kita hitung ada berapa teman berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tomat. Selanjutnya,
Coba kalian hitung ada berapa jeruk berikut ini. Sudah selesai menghitung ada berapa? 15. Bagus sekali. Selanjutnya, coba kalian hitung ada berapa banyak buah apel berikut ini. Ada berapa anak-anak? 18. Bagus sekali. Ada 18 apel. Sekarang kita akan berlatih mengurutkan bilangan. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terkecil. 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. 16, 15, 14, 13, dan 12. Nah, sebagai tugas minggu ini, kalian kerjakan soal-soal pada buku paket Bu Pena tema 3 jilid 1B halaman 25-26. Sebagai tugas praktik mupel PPKN, silahkan kalian membuat video menghafal kelima sila Pancasila. Setelah selesai, video bisa dikirimkan lewat WA ke Us Ani. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.